belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Bahkan di beberapa tempat. Termasuk Solo, hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya, hari Senin ya. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000 itu? Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Ya. Artinya selama ini? Selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana? Ya saat ini berjalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru, monggo nanti silahkan disampaikan ke kami. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, pegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.